Kembali lagi di Buletin Anyu Semalam pemirsa, pernikahan seorang pemuda dengan dua orang gadis sekaligus di hari yang sama menjadi viral di media sosial. Pernikahan tersebut terjadi di Dusun Bakong Dasan, Desa Lebar Selatan Lombok Barat. Kedua gadis yang dinikahi pemuda tersebut merupakan saudara sepupu. Inilah video yang viral di media sosial yang diambil warga setempat saat seorang pria menggandeng dua wanita sekaligus dengan menggunakan pakaian pengantin ke lokasi ijab kabul. Diketahui pemuda tersebut bernama Saiful Bahri, warga Dusun Bakong Dasan Desa, Kabupaten Lombok Barat, yang mempersunting dua orang wanita bernama Haryani dan Mistiawati yang masih ada hubungan saudara di antara kedua wanita tersebut. Menurut Saiful, dirinya tidak mengerti mengapa kedua wanita tersebut mau dinikahi secara bersamaan. Padahal sebelumnya, kisah cintanya sudah diketahui pihak keluarga, meski tak pernah bertemu kedua wanita tersebut. Selama ini mereka melakukan komunikasi melalui jaringan telepon selama 3 bulan lamanya. Dari komunikasi itulah tumbuh cinta subur di antara mereka bertiga. Nah, kalau itu kurang tahu, tanya sama perempuannya. Tapi memang nyukur pacaran sama dua. Jelas, kalau nggak pacaran nggak mungkin nikah. Nikahin dua-duanya? Nggak ada rencana nih udah nikahin dua-duanya, tapi emang terjadi begitu aja. Saiful yang bekerja serabutan untuk menggelar acara pernikahan tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp7.500.000 sebagai mas kawin untuk kedua wanita tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.